Ledakan hebat terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang. Akibat sakit hati, seorang office boy aniaya sejumlah karyawan koperasi desa di Cirebon, Jawa Barat. Evakuasi buaya sepanjang 2 meter milik warga Surabaya berlangsung dramatis. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Rolando Sambuaga, inilah Berita Satu Malam selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Kita informasi pertama, pemirsa, diduga akibat sakit hati karena kerap diomeli seorang office boy di Arjawi Nangun, Cirebon, Jawa Barat, aniaya sejumlah staf koperasi desa tempatnya bekerja. Akibat penganiayaan, seorang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka.